Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua tetap sehat ya. Aku Indi Alifia Putri dari kelas 2019B PG Paud Pemirsa. Di sini aku membuat quiet book untuk usia 4 sampai 5 tahun dengan tema binatang berkaki 4. Ini adalah bukunya. Dalam quiet book ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada anak dapat menebali gambar hewan seperti sapi, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Lalu anak juga bisa mencocokkan gambar hewan satu dengan yang lainnya yang sama ukurannya. Lalu anak juga bisa menghitung jumlah gambar hewan yang dilihatnya lalu menuliskan angkanya. Lalu anak juga bisa menempel bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian anak juga bisa mencocokkan warna pada hewan dengan cara menempel. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat. Ini adalah bukunya. Ini adalah tema, usia, dan tujuan pembelajaran. Tebalilah gambar sapi dan susunlah puzzle bergambar sapi di bawah ini. Tariklah garis pada gambar sapi sesuai dengan ukurannya. Hitunglah hewan sapi dan tuliskan angkanya pada kotak. Susunlah bagian tubuh sapi di bawah ini dengan menempel. Tebalilah gambar kucing dan susunlah puzzle bergambar kucing di bawah ini.
tariklah garis pada gambar kucing yang sesuai dengan ukurannya. Hitunglah gambar kucing dan tuliskan angkanya pada kotak. Susunlah bagian tubuh kucing di bawah ini dengan menempel. Tebalilah gambar anjing dan susunlah puzzle bergambar anjing di bawah ini. Tariklah garis pada gambar anjing yang sesuai dengan ukurannya. Hitunglah gambar anjing dan tuliskan angkanya pada kotak. Susunlah bagian tubuh anjing di bawah ini dengan menempel. Tebalilah gambar kelinci dan susunlah puzzle bergambar kelinci di bawah ini.
tariklah garis pada gambar kelinci yang sesuai dengan ukurannya. Hitunglah gambar kelinci dan tuliskan angkanya pada kotak. Susunlah bagian tubuh kelinci di bawah ini dengan menempel. Tempelkan gambar kambing yang sesuai dengan warnanya. Tempelkan gambar tupai yang sesuai dengan warnanya. Tempelkan gambar singa yang sesuai dengan ukurannya. Tempelkan gambar harimau yang sesuai dengan ukurannya.